Jalan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah tokoh pahlawan nasional yang dikenal sebagai Jenderal TNI pertama di Indonesia. Juga dikenal sebagai perwira tinggi pada masa Revolusi Nasional Indonesia, yang memiliki nama Raden Sudirman dan lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916 dan wafat di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950. Peranan Jenderal Sudirman bagi bangsa Indonesia yaitu 1. Pada tanggal 12 Desember 1945, memimpin TKR di Ambarawa dalam menggempur dan mengusir Inggris. 2. Jenderal Sudirman memimpin pasukan TNI melakukan perang gerilya melawan Belanda dalam agresi Inggris.